1, Kaiser Club dan Karaoke. Karaoke ini lumayan bagus Sobat Enjoy Channel, kalau sedang mencari tempat hiburan atau karaoke selama di Kota Tulungagung. Karena bangunan Kaiser Club Karaoke ini lumayan mewah dan besar di Kota Tulungagung daripada kompetitor lainnya. Untuk fasilitas yang ada di Kaiser Club dan Karaoke seperti pada umumnya sih, hanya menyediakan public bar dan room karaoke. Untuk room karaoke-nya juga lumayan banyak, sekitar 12 room. Dan di hall-nya sendiri atau public bar-nya di Kaiser Club Karaoke ini juga sering mengadakan event-event mengundang artis ibu kota seperti Nela Karisma, Denny Caknan. Pernah juga Ari Lasso manggung di tempat ini. Dan bicara lagi, kelebihan daripada Kaiser Club Karaoke Tulungagung ini juga lumayan luas untuk lahan parkirannya, bisa menampung sekitar 50 mobil nih. Jadi Sobat NJ Channel, bila berkunjung ke tempat ini tidak harus kepikiran mobilnya parkir di pinggir jalan, karena di area parkiran Kaiser Club dan Karaoke lumayan bisa mengcover. Bagi Sobat NJ Channel yang tertarik datang ke tempat ini, lokasinya berada di Jalan Glut nomor 10 Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Atau lebih tepatnya nih, berada di sebelah utara perempatan Lampu Merah Cuwiri. Bagi kebanyakan masyarakat Tulungagung pastinya sudah tahu nih perempatan Cuwiri itu di mana. Atau Sobat NJ Channel juga bisa langsung melakukan reservasi di nomor telepon 0813-3489-9360. Dua, Top Cafe dan Karaoke. Untuk pilihan kedua tempat karaoke yang berada di Kabupaten Tulungagung adalah Top Cafe dan Karaoke. Tempat ini terletak di Jalan Kiai Haji Abdul Fatah nomor 77, Kelurahan Botoran, Kecamatan Tulungagung Kota. Atau persisnya sih di sebelah barat Pasar Ngeplak Tulungagung. Bagi masyarakat Tulungagung pasti sudah tahu nih tempat ini, karena dikarenakan dekat dengan pasar tradisional Ngeplak, memang sudah ada sejak zaman dulu. Ulasan mengenai Top Cafe dan Karaoke lumayan recommended untuk sekelas kabupaten kecil di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Tulungagung, lumayan bagus sih. Untuk fasilitas yang ada di Top Cafe dan Karaoke seperti room karaoke dan juga ada hall pubnya, sering juga diadakan party setiap malam minggu atau special event dengan mengundang DJ-DJ ternama, mungkin kelas Surabaya atau mana, bisa dilihat di IG story-nya, di official IG story resmi dari Top Cafe dan Karaoke. Tertarik di Top Cafe dan Karaoke Tulungagung, dapat reservasi melalui nomor telepon di 0355-331-133. 3. Warung Deka. Bagi Sobat NJ Channel yang tidak sedang berada di Tulungagung atau bukan masyarakat Tulungagung, pasti bingung atau berpikir kok Warung Deka. Ya Sobat NJ Channel, dimanapun berada, untuk pilihan 6 tempat karaoke yang lumayan recommended di Kota Tulungagung, Warung Deka bisa dijadikan opsi. Memang namanya warung, tetapi desain tempat ini dan konsepnya jauh dari kata warung, menampilkan ruangan kafe yang bisa untuk makan siang atau dinner time dan juga bersantai bersama teman-teman untuk kongko. Sedangkan room karaoke-nya ada 8 unit sebagai pelengkap dari tempat ini. Untuk lokasinya lumayan jauh dari Kota Tulungagung, maksudnya pusat Kota Tulungagung, yaitu berada di Jalan Raya Campur Darat, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Atau lebih pasnya sih, dalam satu jalur jalan raya menuju ke arah pantai-pantai yang berada di Kota Tulungagung. Penasaran dengan tempat ini, bisa langsung menghubungi di nomor telepon 0815-5669-7797. 4. Dinasti Cafe Karaoke & Pool. Bagi Sobat NJ Channel yang sedang berada di Tulungagung atau mungkin tinggal di Kota Tulungagung dan sedang mencari tempat karaoke, Dinasti Cafe Karaoke & Pool bisa jadikan pilihan juga nih. Karena selain letaknya sangat strategis di jantung Kota Tulungagung, Dinasti Cafe Karaoke & Pool juga lumayan banget nih fasilitasnya. Seperti room karaoke, cafe indoor, dan di sini juga ada fasilitas kolam renangnya. Untuk parkiran di Dinasti Cafe Karaoke & Pool juga sangat luas nih. Jadi Sobat NJ Channel tidak usah khawatir kalau mampir ke tempat ini,
melepas penat di tempat ini. Dijamin kendaraannya nyaman dan tidak perlu diparkir di pinggir jalan, alias parkiran di Dinasti Cafe dan Karaoke cukup memadai. Penasaran dan ingin mencoba melepas penat di tempat ini? Untuk lokasinya berada di Jalan Panglima Sudirman nomor 76, Kelurahan Kenayan, Kecamatan Tulungagung Kota. Atau Sobat NJ Channel bisa juga melakukan reservasi dulu nih di nomor telepon 0355 422 749. Lima Maxi Yes Cafe dan Karaoke. Dari keenam karaoke yang berada di Kota Tulungagung, Maxi Yes Cafe dan Karaoke ini mungkin yang paling populer di masyarakat Kota Tulungagung. Karena selain tempatnya yang lumayan bagus, di Maxi Yes Cafe dan Karaoke ini sangat sering mengadakan event besar. Banyak juga nih mengundang artis ibu kota. Contoh aja Ari Lasso, Judika, Afgan pernah juga perform di sini. Selain itu juga dipastikan setiap bulannya pasti ada event DJ party di pubnya. Detail Sobat NJ Channel bisa juga dicek di official IG resmi Maxi Yes Cafe dan Karaoke. Atau Sobat NJ Channel bisa juga menonton di channel saya di playlist NJ Channel Music Plus. Berbicara detail mengenai fasilitas yang ada di Maxi Yes Cafe dan Karaoke ini, lumayan juga sih, seperti room karaoke, hall pub, public bar, cafe, resto, dan ada juga ruangan biliar. Bagi Sobat NJ Channel yang penasaran mencoba karaoke yang satu ini, Sobat NJ Channel bisa datang langsung ke Jalan Insinyur Soekarno nomor 22, Kelurahan Kutok Anyar, Kecamatan Tulungagung Kota, atau persisnya di sebelah baratnya Pingka. Bisa juga Sobat NJ Channel melakukan reservasi langsung atau tanya-tanya dulu nih mengenai acara-acara apa aja, promo-promo apa aja, atau fasilitasnya apa aja yang update di Maxi Yes Cafe dan Karaoke Tulungagung ini melalui nomor telepon di 0812-5944-1419. Enam Raja Cafe dan Karaoke. Sama seperti Maxi Yes Cafe dan Karaoke, Raja Cafe dan Karaoke ini juga termasuk tiga besar klub malam plus karaoke yang berada di Kota Tulungagung. Untuk lokasi Raja Cafe dan Karaoke ini juga sangat-sangat strategis, yaitu berada di Jalan Jeng Kusuma nomor 14, Kelurahan Gedung Maru, Kecamatan Kota Tulungagung Kota. Atau persisnya sih di Jalan Raya Utama, pintu masuk Kota Tulungagung dari arah Kediri. Konsep daripada Raja Cafe dan Karaoke ini lebih menyerupai klub malam, karena di tempat ini sering juga digelar event-event besar dengan mendatangkan artis ibu kota atau band-band ternama ibu kota. Sobat Channel juga bisa lihat di laman IG story-nya, dan banyak artis ibu kota yang pernah perform di Raja Cafe dan Karaoke. Berbicara fasilitas yang ada di Raja Cafe dan Karaoke, hanya ada room karaoke dan hall pub-nya, lebih ke konsep entertainment. Penasaran pengen hangout di tempat ini sama teman-teman atau rekan bisnis, Sobat NJ Channel bisa juga langsung datang ke tempat ini atau melakukan reservasi dulu nih di nomor telepon 0812-5966-73230. Terima kasih Sobat NJ Channel yang sudah menyimak 6 karaoke terpopuler di Kota Tulungagung, Jawa Timur. Semoga informasi ini membantu dan bermanfaat bila Sobat NJ Channel lagi di Kota Tulungagung dan sedang mencari tempat hiburan maupun karaoke. Jangan lupa subscribe bagi sobat baru, dan terima kasih juga bagi sobat yang sudah lama bergabung. Sampai ketemu lagi di ulasan kami kedepannya. See you.